Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib akan mohon pengampunan penuh sekali lagi, kata Syafiq. Bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak sedang menimbang permohonan pengampunan penuh untuk kali kedua pada masa depan. Peguam utama pasukan pembela Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata pihaknya akan memukakan permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Kata Muhammad Syafiq, asas kepada permohonan pengampunan ialah bagaimana anak guamnya tidak pernah mendapat perbicaraan yang adil, terutamanya ketika kes itu sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Kita sedang serius memikirkan untuk tindakan selanjutnya selepas keputusan pengumuman pengampunan baru-baru ini. Kita akan memukakan permohonan pengampunan penuh kepada Dato' Seri Najib Tun Razak buat kali kedua daripada Agong pada masa yang sesuai kelak, katanya.